akan bisa aku lupakan. Karena jujur, aku udah tinggal di beberapa kota. Sekarang tinggal di kota Bogor. Kemudian saya juga pernah sekolah 5 tahun di Kagoshima. Dan tetap bagi saya itu yang paling memorable di antara 3 kota yang pernah saya tinggal lama itu adalah Kediri. Kenapa? Karena Kediri itu kota yang menurut saya sederhana, tapi impactnya besar buat hidup saya. Kotanya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Kemudian masakannya itu, menurut saya makanan di kota Kediri itu adalah makanan yang paling enak yang pernah saya makan. Kemudian yang ketiga itu orang-orangnya. Orang-orang di kota Kediri itu orangnya sederhana, ramah, gotong royongnya juga masih tinggi. Jadi alasan-alasan tersebut yang menurut saya menjadikan Kediri itu tetap tidak tergantikan. Terima kasih. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.